Supriyati. Bu Supriyati, ini saya ada tantangan. Saya mau beli gendar pecel pakai wajan full jadi satu. Penuh ya, Bu ya. Monggo, Bu, langsung di reskem awan, Bu. Oke. Oh, ini apa, Bu, ini, Bu? Gendar. Gendar. Besar kayak gini ya, Bu, ya. Tadi 15 kilo, Mas. 15 kilo tadi. Masya Allah. Habis itu, Bu, sehari? Belum setengah hari, Mas. Oh, belum sehari? Buka jam berapa ini? Setengah enam. Monggo, monggo. Mas, grogi, Bu, yang belum, Mas. Saya banjir. Berapa, Mas? Manut. Yang penting penuh, Bu. Penuh. Teman-teman udah pernah makan gendar pecel belum? Mantap. Yuk langsung dipotongin, Bu, di sini, Bu, ya. Jualan 3 tahun. Yeah. Oh. Taruh sini, Bu. Monggo, Bu. Bu, kalau boleh tahu, gendar ini terbuat dari apa ya, Bu? Dari nasi, beras. Nasi? Iya. Masya Allah, karbohidrat nih. Biar kuru lur. Nasi dicampur apa, Bu? Kalau boleh tahu. Bleng. Bleng. Bleng itu apa ya? Bumbu. Oh, bumbu ya? Iya. Halal ya, Bu, ya? Iya. Bak. Gampang kok totalan. Yang penting aku puas. Nah, cocok. Gendare lor gwedi-gwedi, gemoy-gemoy kaya sing tuku. Oh iya, ngawurane ya, Bu. Aku ora ngomong nggih. Oke, dikasih sayurannya lengkap ya, Bu, nanti ya, Bu, ya. Ya, tambah ini polke nisan ya. Udah, Bu. Kasih sayuran, Bu. Oke, kalau boleh saya tahu sayurnya dari apa, Bu? Bayam, kacang, toge, sawi putih. Oke, masukin semua. Pres ya, Bu, ya. Langsung disiram karo bumbu spesial, Lur. Bu Supri, satu wajan full kayak gini harganya berapa? 20.000. Lah kok murah men, lah itu dolan apa sedekah sampean. Oh, ini gendar-gendarnya dipotong-potong ya, Bu. Biar kalau ada orang beli langsung cepet ya, Bu, ya. Kalau pinggiran yang kayak kering tuh, Mas. Oh, pinggiran kering ya? Soalnya kena udara gitu ya. Ini mulai buka jam berapa, Bu? 6. Sampai jam? Tak habisnya. Rata-rata biasanya habis jam berapa? 12. 12? Nggih, nggih. Bu, ini motivasi buat teman-teman ya, Bu, ya. Biasanya per hari ini habis berapa kilo gendar? Per hari yang biasa. Kalau hari biasa? 8 kilo. 8 kilo ya? 20 kilo. Loh, Sabtu Minggu malah lo rame ya, Bu, ya? Weekend ya soalnya ya, Bu, ya. Itu kurang lebih berapa porsi, Bu? Ya, oh, rak ditong ya porsi ini. Sebenarnya alhamdulillah ngoten nggih. Oke. Jadi tak sepil ya, Lur. Iki kan Mas Tarjo nek Taman Tirta Agung ya kan, Taman Tirta Agung. Lah iki ibuke nek ngarepe kene iki sebrange persis. Jenenge gendar pecel. Ora ana tulisane gendar pecel sapa. Bu Supri. Ya, oke. Teman-teman, menunya kayak gini loh. Satu wajan full kayak gini loh. Ya Allah, 20.000. Murah banget ya. Itu dolan apa sedekah, Lur. Sebelum kita coba, kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Langsung aja kita coba. Mas Tarjo pemanasan dulu. Walah, gue dari Lur, ya Allah. Gemoy, ya Allah, kok iseng mangan nih. Pangan aku. Lu, gendar kok ngajak ngomong kan mangan. Ya, aku rak nolak. Bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya lembut, kenyal-kenyal. Ketika kita gigit, empuk lor, tanpa perlawanan. Mm-hmm.
Esok-esok sarapane gendar pecel. Wah, cocok lur. Jadi kita sepil ya. Jadi Bu Supri kita lur. Nek sampingi Taman Tirta Agung. Mau buka jari jam 6 sampai jam 12 lah lur. Oke. Satu porsinya berapa Bu gendar Bu? Rp7.000 lur. 2023. Gendar pecel satu porsi 7.000. Komen di bawah, murah apa mahal? Asli naik empuk tenan parah lho. Jadi tadi saya tanya ibunya, kan saya penasaran ya. Gendar pecel itu terbuat dari apa sih Bu nih? Nah, ibunya tadi jawab, gendar pecel terbuat dari nasi, Mas. Karbohidrat lho. Lah kayak ngene iki semene wong akeh biar kurus ya lho. Sing ono kok gagal diet ya lho. Sayure lho lur, yo. Bisa dilihat toh, suweger-suweger ngene lho. Kayak metik langsung teko kebun, dicuci bersih terus dimasak. Sayure seger tenan. Teman-teman di bawah pernah, teman-teman pernah nggak makan gendar pecel? Kalau belum, komen di bawah lur. Main ke tempatnya Mas Tarsu, nanti tak teraktir sepuasnya. Murah tenan aja. Sawajen semini lu, 20.000 tok, 20.000. Wes komen yang isor, murah apa larang? Menurut Mas Tarsu sih kira tutulan. Sobat pangano aku, pangano aku, pangano aku lu. Asli iki gendare lembut parah lho. Jadi yo rasane meh koyo lontong tapi luwih lembut meneh ngono lho. Enak lho, serius, enak. Dadah, maknyo.